Polisi akan memanggil Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang dan 14 pegawai lapas untuk menyelidiki dugaan tindak pidana dalam kasus kebakaran lapas. Kebakaran tersebut telah menewaskan 45 warga binaan. Kebakaran yang melanda lapas Kelas 1 Tangerang Rabu dini hari lalu telah menewaskan 45 orang warga binaan. Satu korban lagi meninggal hari ini di RSUD Tangerang karena luka bakar 63%. Polisi menduga ada kelalaian dalam kejadian ini sehingga meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Besok, polisi akan memeriksa Kalapas dan 14 anak buahnya. Penyidik telah membuat surat panggilan. Surat panggilan tersebut ditujukan kepada surat panggilan sebagai saksi kepada 14 orang pegawai lapas yang melaksanakan piket pada saat hari itu. Kemudian 7 orang warga binaan, kemudian juga pemeriksaan kepada 3 orang anggota damkar, kemudian 3 orang saksi dari PLN, dan pemeriksaan saksi kepada Kalapas Kelas 1 Tangerang. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti di antaranya 13 telepon seluler, rekaman kamera pengawas, gembok, dan anak kunci. Tim Liputan iNews melaporkan.